Februari 1948, Kartosuwirjo, Sanusi, Pertawijaya, dan Toha Arsad melakukan rapat dan terbentuk organisasi Darul Islam atau yang disebut dengan DI. Dengan pasukannya Tentara Islam Indonesia atau juga yang disebut dengan TIE. Pada mulanya, pemerintah Republik Indonesia di Jogja memberi bantuan karena dianggap melanjutkan perjuangan proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, selanjutnya pemerintah Indonesia melakukan tindakan tegas karena TIE melakukan aksi peracunan, perampasan, dan penjebakan, dan juga Kartosuwirjo menganggap secara de facto Jawa Barat merupakan wilayah NII.